ini seakan-akan nih ada jalanan punyanya mereka kayak gitu. Jalanan ini punyanya mereka. Jadi kesannya orang jadi malah enggak simpati. Supaya orang bisa minggir, supaya bisa mereka rombongannya bisa lewat gitu. Jadi itu yang itu dulu di poin kedua ini, di poin kedua bagian pertamanya adalah kenapa mesti gitu sih? Maksudku, kenapa mesti ampe hampir anarkis gitu, ya kan? Soalnya bukan apa Bar, gini Bar. Kalau tadi misalnya orang yang kecelakaan dan butuh cepet. Butuh cepet kan, ambulansnya butuh cepet kan. Jadi mesti dibukakan jalan gitu. Tapi kan ini sorry aja nih, ya ini kan orang udah meninggal, tinggal dikubur doang, gitu kan? Apa hal yang membuatnya harus terkesan terburu-buru misalnya? Atau gimana kak kalau kau melihatnya? Kalau saya sih kalau, gitu. Kalau saya sih melihatnya ya, tetap ya sebenarnya untuk prosesi pemakaman jenazah itu, memang dia bukan buru-buru sih, cuman sebisa mungkin kita mengefisienkan waktu. Mengefisienkan waktu. Makanya mungkin. Kadang terjadi hal-hal seperti itu di mana serombongan orang yang mengantarkan jenazah akan berusaha membuka jalan. Ya, nggak bisa dibenarkan juga sih kalau masalah yang bawa baloknya itu. Iya, soalnya kan gini, apa namanya? Kita nih misalnya yang kayak naik mobil kayak gini kan, itu kan bisa kena lah mobil ya kan? Bisa kena mobil dari ayunan kayu itu walaupun sebenarnya itu cuma untuk apa mengancam aja ya kan, maksudnya minggir kayak gitu, tapi kan ya bisa kena juga gitu. Terus yang kedua bikin macet gitu ya, seakan-akan nih ada jalanan punyanya mereka kayak gitu, jalanan ini punyanya mereka. Jadi kesannya orang jadi malah nggak simpati. Yap sih, maksudnya ini kan orang meninggal terus ya. Karena orang-orang tadi malah kita ya mungkin saya tadi juga sempat merasa seperti itu atau mungkin juga orang-orang lain yang mungkin akan apa merasakan hal seperti itu, kita jadinya nggak simpati gitu, malah jadi kayak apaan sih nih kayak gitu kan, apaan sih nih gitu. Jadi ya sebenarnya sih wajar juga sih kalau misalnya si AI, saya juga sih sebenarnya agak merasa ini orang rese atau apa ya kayak gimana. Bukannya kita nggak simpatik sebenarnya sama prosesi pemakaman jenazah, sangat simpatik banget. Kita juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Kita juga pernah mengantar jenazah apa dan segala macamnya. Ya, dalam artian gini, emang sih harus ada rombongan jenazah yang mengantar jenazah untuk membuka jalan agar prosesinya itu bisa mengefisienkan waktu banget. Ketika mereka udah yang apa istilahnya ya, intimidate gitu, untuk mengintimidasinya itu sudah berlebihan gitu. Yang kayak tadi berlebihan ya? Ya yang kayak tadi sih lumayan ya. Berlebihan, cuman enggak tahu ya tadi keambil gambarnya atau enggak. Kita tampilkan videonya. Kalau kalian masih pengen lihat video-video seperti ini, klik aja bagian kiri bawah atau kanan bawah di layar ini untuk menonton video lainnya. Jangan lupa like, comment, dan klik tombol subscribe di bagian tengah layar dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Keep smart, solid, and respect.